dia dalam bentuk anatomi, secara anatomi bentuknya sama. Tetapi secara fisiologi, kalau ciri-ciri dalam tubuh mereka berbeda. Geraknya mereka sama, kelihatan mereka sama, kulitnya. Nah, tapi proses kehidupannya mereka pasti berbeda. Proses kita juga berbeda. Ada yang sebagai apa? Yang hidup di tubuh makhluk hidup, di hewan manusia ya. Yang ketinggalan itu yang hidup di tubuh manusia maupun hewan ya. Nah iya, itu begitu. Bisa ketinggalan itu besar. Sebetulnya besar apa? Nah itu dong hidup di tubuh manusia. Nah, ingat, kalau masuk kamar itu, kalian harus pakai sendal karena di saat masuk kamar itu ada film-film cacing di situ. Nah, saat besok ini injak, nah cacing-cacing itu akan masuk ke kulit-kulit kaki. Nah, film cacing itu yang menyebabkan ini yang namanya itu kaki gajah. Pernah lihat orang kaki gajah? Ada. Di sini orang pernah lihat yang kaki gajah? Ah, yang menyebabkan orang ini kaki gajah itu apa? Nah betul, yang menyebabkan orang ini berkaki gajah itu adalah cacing. Makanya di saat ini kalian masuk di kamar mandi, itu harus pakai sendal. Karena dalam kamar mandi itu, mereka ini cacing itu hidup paling banyak. Jadi cacing ini paling banyak di kamar mandi. Nah, besok ini jadi kulit cacing, itu dia termasuk dalam kulit-kulit kaki. Nah, kulit cacing itu akan berkembang biak di nafas kamar. Nah, saluran darah itu akan menyempit karena disumbat oleh kulit cacing. Nah, setelah disumbat di kulit cacing, maka akan mengalami yang namanya penyakitan. Nah, itu akan menjadi sakit aja. Nah, kita itu bahaya. Karena itu ada sampai menyebabkan orang meninggal. Kalau sekolah SMA itu meninggal karena penyakit sakit aja. Jadi hati-hati kalau masuk kamar mandi atau di mana saja, harus menggunakan alas kaki. Satu lagi, kalau kalian kasih mati kecoa, kecoa tahu kan? Nah, itu hati-hati kalau kasih mati kecoa, kalau boleh menggunakan kaki atau tangan, harus pakai sendal atau alat lain. Karena di saat kalian pukul seperti ini, nah, dalam tubuhnya dia ada cacing. Nah, besok pukul begini, cacing pun cepat cari kuli-kuli tangan, dia masuk di timuran. Jadi kan kalau kasih mati kecoa, terus seperti ini, dia pakai mati kecoa, karena cacing. Apalagi kamu lagi, jadi kalian harus pakai sendal, harus pakai alas kaki. Jadi pada kamar itu ingat juga harus cuci tangan, karena berucap untuk masuk dalam ini. Kuku. Yang sudah siap kelompok pada peserta. Ya, jadi usahakan di luar kamar cuci tangan, memakan di luar kamar. Kalau secara mitos, orang yang beri kuku panjang tuh itu banyak ini mau terus panjang itu dia. Karena ini tuh untuk ini ngomong dan katanya mitos atau ini makhluk gaib. Nah, orang yang kukunya panjang itu hati-hati. Hati-hati karena yang setiap orang yang dirasuk itu paling banyak ini masuk gaib itu masuk lewat kuku. Kuku, mulut, telinga. Nah, itu saat kalian di saat ini kalian mau bersihin, bersihin saja. Atau pagi, bangun pagi itu kalian harus ini bersihin atau kasih keluar ingus itu tuh. Karena di saat besok itu makhluk harus masuk di besok itu. Nah, itu hanya sekedar saran ini kilo dari kilo pemateri ya. Jadi pilihlah tubuh Anda, carilah pisang lagi. Sayangi diri Anda seperti itu. Karena hal CPD itu nanti kita biasa saja. Nah, hal CPD itu nanti akan menjadi cinta dia. Contohnya, contoh kecil tadi Pak bilang Mas Salman harus pakai sendal. Nah, kebanyakan di sini apa sih Mas Salman itu pakai sendal lah. Karena ini nggak bilang nanti kalau mandi lantainya kotor. Nggak usah kan Pak Salman itu dia ada dua, karena itu dia Pak. Kasih cinta apa Pak Salman? Ya, itu untuk menghindari supaya
cacing-cacing itu tidak masuk dalam tubuh dia. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Yang sudah maju presentasi depan. Pak Belon. Masuk kalau masih begitu pun dengan yang lain. Berbeda tuh ciri-ciri dan seperti apa bentuk warna tulang dia bergerak pakai apa. Itu pun dari pihak punya apa-apa. Itu termasuk dalam ciri-ciri. Itu termasuk dalam ciri-ciri. Kita lagi. Contohnya Silvio tahu yang satu Viro. Contohnya seperti ini. Cacing. Nah, saya sih jelas sedikit tahu bahwa cacing itu sebenarnya. Saya juga mungkin tahu sih kalau nggak ada dalam ciri, toh. Yang saya tidak paham, itu yang saling berbagi gitu. Nah, saya sudah saling berbagi. Berarti dalam satu film itu kalau berapa binatang, itu pasti ada tahu semua. Karena itu sudah saling berbagi semua, saling mengisi. Dia tentu isi. Contoh, cacing dia menciri-ciri seperti apa? Dia punya bentuk tubuh. Bagaimana untuk cacing? Komandan. Baca di belakang, uraikan untuk membaca. Cacing. Dia bertubuh lunak, tak bercangkang, tubuhnya sendiri. Itu termasuk dalam ciri-ciri. Jadi bisa baca. Hah? Tulis. Begitu pun porifera. Semua ada di buku. Tapi tulis begini kok. Tubuhnya dari mana seperti dari warna ini, dari kaki.